Ane kulo suwon ge sing seneng kulo ni dungo yo sering-sering banget. Imane dijogo. Dungo yo kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung dungo. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge dungo. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedheki, rungokno tenan. Kaya kulo mulai cilik kan urip. Umume cacili ugen yo dolanan nekeran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cacile. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo kenal pangeran, yo orang yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo neriman. Kudu duwe tangga sing apikan, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung roh popo yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo diboking regane 1 juta. Hari kedua dibokingne regane 500.000. Terus muni ngene, Gen. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kondi. Lah genane umur 20 tahun rung dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang lu goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS dadi tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten. Kan ngene iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman urung PNS ya tahu seneng. Zaman urung dadi mubalig ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalig larise pedak mulut terus nara mulut iso sumpek kabeh. Lha iku apa-apa nan rahmate Allah zaman kita urung jalem ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih seneng. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran, sering sholat, sering dewean yang kamar, ono sing ganggu. Malah juga kenal kue kira tak masalah. Juga brutu ngaji, gua paham bora yo raro. Kue untuk ganjaran, mau golek ilmu. Kulo nanti diomongin santri, yo tuh kerja dari santri saran tapi konco kulo. Kujinan be kulo ganjarannya kata kulo apa iso. Hadise wong golek ilmu iku mbus warga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadise iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadise wis entuk. Wah, sembrono. Lah kok ape bantah ra iso menyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu warga. Iku sing golek lho, kok ora sing entuk. Sembrono. Ya ora tok kalih wong rin. Riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, ya wah kula pancet ae Gus kalah jenengan jeneng pangkem wah. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih ki nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang, mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Gue dia aku kuat tu ni pun. Mana saya ke pawan cete, sawan cete. Seragam garuman. Kalau nanti itu, jadi dia ni alasan yang ngono. Dia ni jen jarak. Aku banyak nak kepingin untuk ilmu. Mereka nak engkau kecekal. Iku jenis gak boleh. Jadi jen jarak dia ni orang tu ilmu cari jarak pun. Apa pun madzhab pun ngono. Jadi golek terus orang perlu apa? Kecekal. Pun lebih hati sopo sing golek. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dul-dul lah. Hadisku malah al ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok aduh ati? Lah kok ya kadu. Kula baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum lazidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini, misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saya seneng duitku akeh, karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000, yang dekne seneng perkara dikei harapan konco, yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil, karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok munine seneng perkara mapan kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis wong ora karuan. Mergo selisih dhuwit 2.000. Ke latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus, salami templek tangko 20.000 seneng ora karuan.
bareng dadi mubalek kena narib. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan kok ngono. Otak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku wis lawan. Ana kelakuan. Lho saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya di Pak, Pak itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya belian ini." Sampai anak saya yang paling kecil itu. Karena enggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah dhe sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iso guyu lan maringi kowe iso. Cacile-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang larat-larat iso meneng dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah abg-abg wengke ra karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senenge kawulane. Bareng tua-tua lali syaratnya seneng mubalek kondang, syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi, syaratnya seneng jadi wali sing suanane akeh. Lu apa-apa nih? Seneng ora usah syarat, pokoknya anggar pengiran rasa ana rahmat iku seneng wa anna wa ataka wa abga. Lan kula mboten nate wis puas kampungan buang. Ku nang swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat-malaikat, mesti tak kon nyurtir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi londe umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil ngonte terus muni. Nak aku ora dadi londe mangan opo? Lah 20 tahun yang lalu sebelum jadi londe apa dia ndak makan? Paham ya? Apa dia ndak senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa ndak pernah punya uang, apa ndak pernah senang? Kan dibawanya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalig apa ndak pernah senang? Sebelum jadi ustaz apa ndak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa ndak pernah? Kayak aku sedurunge kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman nang Yogyakarta melarat ya seneng ae. Urip mek pangeran damai ora ono sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketan ono ya seneng ae lah wis seneng. Nggo rame-rame napa. Lah iya lateh urip iku fatkhuli fi ibadah. Lah mulane kok sampean mati ya ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup itu tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih mpun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Tumak kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatkhuli fi ibadi. Buat kulit. Masa itu orang logika. Menurut logika, logika mbahmu. Ya tobat ya. Ya tobat ya. Enggak nggih, wis pokoke. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya pokoke jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya ku mau. Misalnya kepengen seneng nak cara pikirane wong ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top. Jadi mau balik kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengen nem seneng, Allah duwe cara carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah dhe sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah iku adhaka. Wa ya Allah iku adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi nah. Mergo li annaha karena satemne rahmate Allah taala iku wasiat ku jembari apa rahmat kula sakene sama subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi.